Irfan tu baru seminggu kat Lombok. Dah tak tahu cakap Malaysia dah. Nggak tahu aku kebanggaan begini. Baru seminggu ke Lombok dia jadi macam tu. Hari tu saya kata dia, Andy, kau boleh tanya cerita pembantu rumah seorang. Dia nak bagi bini dia. Tanya saya, sayang. Aku suka cari kat kampung kau. Aku suka bagi bini kau kan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, seperti biasanya kita akan selang-selingi cuy ya. Kemarin kita mereaksi lawak JKK, sekarang kita akan mereaksi ceramah lagi cuy ya. Ceramah atau motivasi dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Untuk ceramah kali ini tuh kita sudah memasuki part yang ke-51 cuy. Ada sekitar 50 video yang sudah saya reaksi cuy. Jadi kalau korang tertarik ingin melihat beberapa gitu ya, beberapa ceramah ustadz yang lebih kelakar lagi ya, atau yang memberikan pengajaran banyak gitu, korang bisa tengok di sini cuy, di link di atas ini cuy ya. Dan kalau korang tak mau melihat gitu ya reaksi saya atau tertawa saya yang berlebihan, korang bisa tengok langsung di channel Ustadz gitu cuy ya. Nanti saya cantumkan link videonya di deskripsi cuy ya, sekaligus dengan nama channel Ustadz cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, karena durasi panjang banget, jadi langsung aja kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy. Kenapa saya tertarik dengan video yang satu ini cuy ya, dari Ustadz? Karena banyak yang tag nama saya gitu ya di Instagram, begitupun juga di Facebook gitu ya. Dan ada juga yang berkomentar bahwa Ustadz memetik nama saya di video kali ini cuy. Ya, sekaligus kita mendengarkan motivasi dengan ceramah juga gitu cuy ya. Oke, langsung aja. 3, 2, 1. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di belakangnya kabur cuy, enggak kelihatan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang berbahagia Datin Nafisyah Ahmad Tajuddin, pengerusi Puspanita Lembaga Getah Malaysia LGM. Oh, ini Puspanita lagi ya. Berarti ramai perempuan lagi di sini cuy. Ramai apa? Akak atau makcik di sini cuy. Yang berusaha Encik Syar dan Syarif, Ketua Stesen Penyelidikan. Yang berusaha Dr. Nurli Ramli, Setiausaha Puspanita LGM. Yang berusaha Puan Nur Syahira binti Indra Syahrudin. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan-puan yang dikasih sekalian. Puan tu tiga kali sebab dia ramai. Pasti ramai lah. Terima kasih ya, banyak sebab sih. Kita tak mulakan dengan lagu Puspanita. Biasanya ada lagu dia kan. Kan? Itu ceramah je. Itu ceramah je. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi masa yang kita ada hari ini, kita manfaatkan dengan ceramah kan? Dengan ceramah pengisian. Dan saya difahamkan ramai betul yang nak dengan ceramah hari ini.
sampaikan yang online pun dah hang lah komputer tu. Dah tak boleh masuk dah orang kan. Sindir-sindir. Terima kasih banyaklah atas sambutan yang diberikan. Dan saya pernah datang ke sini PLGM ini sekitar tahun 2005-2006 macam tu. PLGM? Tu yang tadi saya terus ke dalam tu. Saya tak tahulah kat sini ni tempatnya. Tu saya masuk ke dalam tadi. Mungkin sekadar nak mengimbau nostalgia lama. Oh, ini Pos Panita bukan ini ya maksudnya? Tolong jelaskan kalau salah cuy ya. Setahu saya Pos Panita itu ada memang satu apa namanya, satu grup yang memang isinya para wanita-wanita atau maci-maci atau puan-puan gitu cuy. Oh, ternyata Pos Panita ini ada beberapa ini ya, atau di setiap daerah mungkin di setiap tempat ada Pos Panita. Saya enggak paham gitu cuy. Kalau di Indonesia itu bilangnya Dharma Wanita gitu ya. Mungkin ya. Jadi, hari ini alhamdulillah ya. Kita, saya kata tadi, kita ada kerja. Bila ada kerja, kena kerjalah betul-betul kan? Kena kerja betul-betul. Dari segi tajuk hari ini, keseimbangan. Keseimbangan kehidupan antara kerja dan keluarga. Ada tak konsep keseimbangan ni? Ada tak? Tak ada. Memang takkan seimbang. Sebab apa maksud seimbang? Kalau maksud seimbang tu tak tepat, memang tak capai. Maksud seimbang ni adalah sesuai antara lebih daripada satu. Sepadan. Apa sesuai? Kahwin lebih contoh. Saya tengok reaksi muka. Berubah terus muka. Dan contoh kahwin lebih kan. Ada isteri pertama, kedua, ketiga. Keseimbangan akan capai ke? Akan capai ke seimbang? Oh, cepat. Saya tak bagi definisi lagi, macam mana kau tahu tak? Terus tak. Marah. Emosi terus. Sebab keseimbangan tu, kalau keseimbangan tu kata sama, memang tak akan capai. Bagi anak, kita ada anak 5 orang. Bagi seorang RM500. Seimbang lah, tak seimbang. Sebab tak sesuai pada diri seseorang tu. RM500 untuk anak yang di universiti, mungkin sesuai. Anak tingkatan 5 memang open table lagi. Yeah, anak tadi kah dapat 500 macam. Hari ini kita lanja. Contohlah tu maksudnya, tu sebab keseimbangan ni apa? Keseimbangan ini adalah kemampuan seseorang dalam mempertahankan segala sesuatu, baik sikap, tubuh, emosi, pemikiran secara tepat dan bijaksana. Itu keseimbangan. Kehidupan, cara atau gaya untuk menghadapi kehidupan. Kerja membuat melakukan satu bagi mendapatkan hasil, upah, ganjaran dan pendapatan tetap. Keluarga pula satu kumpulan manusia dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun mempunyai anak. Anak sama ada anak kandung ataupun anak angkat. Jadi mana kata ini adalah keadaan yang nak bagi faham definisi tajuk kita. Tapi masih lagi persoalan tu berlegar-legar. Macam mana? Sebab pengerusi majlis dah beritahu. Sama ada kita seimbang atau tidak. Kita dengarkan ceramah. Tadi satu kojol aku nak menentukan kau seimbang ke tak seimbang kan. Kan? Jadi sebenarnya kita kena faham. Adakah seimbang tu 8 jam di rumah, 8 jam di pejabat? Tak semesti itu tak akan berlaku. Kan? Tapi adakah betul kalau kita bekerja aja macam sama surbat ni kan? Ceramah lagi. Hari-hari kurang-kurang 3 ceramah. Kalau bulan puasa 4-6 ceramah. Bayangkan. Dan setiap hari tanpa gagal ceramah. Tu buku cerita tadi tu. Saya ambil yang tak tahu 6 hari bulan 10 hari tu saya collapse tumbang. Sebab ceramah saya lupa minum air banyak. Ya, dehidrasi. Dehydrated tumbang masuk section 20 kpj section 20. Ramailah yang masuk waktu hantar makanan pun excited. Awak tengah macam ni. Orang tengah tak ada mood ni tengah. Tapi ambillah lah, semua okey. Siap buat stress test lagi dekat mesin tu. Yang jururawat tu paling beruntung lah. Sebab dia dapat peluang lekatkan benda tu dekat aku tanpa pakaian. Ambil kesempatan.
kan waya-waya tu kan dia kenalkan. Lepas tu lagi ustaz. Kau ting aku dah koreh dah ni kau tahu. Macam tu lah kan. Macam mana kan, sebab kata, sebab apa jadi macam tu, tak simbang. Dia terlampau lebih sangat kan, jadi. Tapi dia beritahu lah, kontrol makan. Pergi tempat, kontrol. Dan tu saya share tadi dengan Datin semua tadi, dengan doktor tadi. Usia saya dekat penimbang kan, ada penimbang ikut diet kita kan. Penimbang lemak berapa persen, air berapa persen, api berapa persen. Berubah muka api. Saya memang gurau oleh air, lemak. Dan dia kata yang paling menakutkan, usia saya, usia badan saya 10 tahun lebih tua daripada usia sebenar. Saya kena kontrol lah, sebab saya dalam history sejarah family ada silent killer. Jangan sampai saya juga begitu cuy ya. 10 tahun dari apa namanya tubuh ini jauh dari umur gitu. Kita apa yang kita makan. Itu sebabnya ulama terdahulu pernah cakap apa? Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Keselamatan jasad terletak pada sikitnya makan. Kita bukan sikit makan, kita sikit-sikit makan. Kan? Buka mata makan. Buka mata betul agak. Sikit-sikit makan. Nak buka mana ni? Weh, tengah hari ni kat mana? Dah bincang. Dia ni grup ni, percaya cakap saya, ni grup yang akan keluar sama. Dia ikut tempat duduk. Dia takkan duduk dengan orang lain, tak? Dia duduk dengan halakah dia. Ha. Ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Kau ikut je, kau ikut je. Tahulah aku nak buat ke mana. Menui. Ikut je lah. Orang lelaki dah mula mencocongak dah ni. Masjid mana nak pergi? Yang seorang lagi mencocongak nak pergi mana supaya balik nampak macam semayang. Bosar kau lah kan? Aku tahu. Gak, jujur cuy ya, jujur. Saya pernah melakukan hal ini cuy, waktu apa namanya bekerja gitu ya. Jadi apa namanya marketing gitu. Itu kita seakan-akan keluar itu, wah kita udah ada di ini posisi, jadi orang lihat gitu itu apa namanya, kita baru selesai sholat gitu, padahal enggak gitu cuy, kita terlambat. Trik-trik tu dah udah. saya musafir jamak. Kita kalau bermusafir sebelum subuh, kita boleh jamak kan Jumaat tu dengan asar. Tapi kalau lepas subuh, macam mana pun kena usaha juga untuk sembahyang Jumaat dan jamak selepas menyemaat tu kan. Tapi bukan itulah tajuk dia kan. 1/3 daripada pekerja tempatan mengaku tak puas hati dengan jumlah masa dapat meluangkan dengan rakan-rakan serta keluarga di luar pejabat. 45% daripada profesional tempatan menyatakan majikan mereka sekarang tidak punya dasar sedia ada mengenai keseimbangan sekerja kehidupan. 40% menyatakan pengurus mereka agak menyokong keseimbangan kerja kehidupan secara umumnya. Mereka tidak konsisten dalam bantuan pekerja mencari keseimbangan. Dia setuju tapi dia tak tolong staff dia. Dan 30% lagi menyatakan majikan mereka menganggap kesibukan kerja hidup sebagai satu perkara yang sementara. Oh, tentulah kan. Nak bos yang tak tibasa kan. Bukan sini okey, tempat lain. Tengah malam pun telefon. Ni macam mana minit apa semua? File yang tu, you dah siap ke belum? Jam tak jam tu? Tak. Tu, bukan saya. Maksud keseimbangan tu kita kena perbetulkan. Keseimbangan bukannya sama, tapi meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Dan kita bekerja, macam saya bila balik kan, kebetulan ada masa gap. Contoh 3 jam, 2 jam, 3 jam. Tu je masa sebelum nak keluar pergi ceramah balik. Okey, siap. Kenapa pula? Sebelum-sebelum siap semua. Kenapa pula? Siap je lah. Pak, bawa pergi kedai makan. Ayan, borak. Kat kedai makan, handphone simpan. Perempuan dengar cakap, apa mustahak sangat kau nak update apa makanan yang ada di depan kau? Kan? Lepas tu, semua ikut trend. Pegang tangan dekat handbrake.
imamku. Ha. Itu masa-masa itu juga. Orang buat semua nak buat. Hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Kita balik rumah, tu je masa dia. Maklumlah sibuk, mesti pus pentak. Contohlah, contoh. Sampai je rumah, panggil anak. Tadi kan, mama, mama saja. Memang mama ke? Mana satu Datin? Datin. Saya ingat yang ni Datin. Ya Allah. Tak, tapi memang rupa doktor. Yang ni rupa Datin, gaya rupa Datin. Weh, salah alamat aku ni. Wah, kita enggak tahu ni sehingga kelihatan soalnya. Oh, tak seimbang. Tak seimbang. Tadi dalam bilik VIP tadi, bunyi pun tidak Datin. Oh, Datin ni pendiam. Wah, oh, Datin tak seimbang, Datin. Tapi doktor tak lama lagi jadi Datin doktor tu. Nah, ini satu pertanyaan saya, cuy. Lama banget ya saya dengar itu kalimat Datin. Emang Datin itu nama memang kita lahir sudah dikasih nama Datin kah, atau nama Datin itu gelaran kalau memang kita kaya kah, atau kita dari keturunan Dato atau gimana? Bisa komentar di bawah, cuy. Saya kayak kurang paham gitu istilah Datin gitu. Apakah semua wanita atau puan-puan yang ada di Malaysia itu dipanggilnya Datin atau enggak gitu ya? Tapi di sini menggambarkan bahwa Datin itu memang derajatnya agak tinggi gitu ya. Dah ada gaya Datin tu, dah ada. Masih banyak ya. Aduh, yang belum saya pahami gitu, cuy. Syukurlah aku tahu ni menit-menit awal. Sudah tertipu. Jadi doktor Datin. Dah bertukar dah. Jadi bila Datin balik rumah, dia dah sibuk. Dia balik dia akan cakap, so macam mana tadi sekolah, macam mana tadi belajar, okey semua. Dalam masa tak sampai pun setengah jam, perbualan tu je yang kita ada. Itulah keseimbangan sebenarnya. Sebab kita tak boleh tidak. Kita kena faham sekarang ni cabaran dunia sekarang ni dah berubah. Dah berubah. Dulu TV start pukul 5. Kan? Kalau kita buka awal, kita nampak jam. Dulu-dulu ya. Yang logo itu warna-warni. Tahu start siaran. Dulu TV ada 10 butang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sebelum saya lagi lah. Putak, kelotak. Kelotak. Salah Syekh Zakaria baca berita. Baca berita penting pada sengit-sengit dia gambar. Dulu, sampai ke 10, 11 je. Ke 11 malam. Kemudian dia naik sampai ke 12 malam. Tapi ke 12 malam negara aku habis. Tak ada cerita apa dah. Dulu pengaruh media. Orang akan cakap majalah, radio, TV. Tapi hari ni orang dah tak tengok TV. Kan? Malahan TV tu boleh ditengok 24 jam. Tanpa henti. Netflix. Oh, iya. Apa Disney Hotstar. Sudah jadi smart. Apa lagi? Unify TV. Semualah internet TV, IT TV macam-macamlah semua. Dunia tanpa sepadan, dasar langit terbuka. Maklumat di hujung jari. Tak pernah kita menyangka bahawa telefon ni menjadi satu benda yang sebahagian beri nyawa kita. Sedangkan menurut Denzel Washington, pelakon kan, nak tengok quotes yang bagus-bagus, tengok pada dia. Dia selalu bagi kata-kata yang memang sebenarnya kita, Tuhan bagi kita ni free will, kita boleh kawal sesuatu perkara kita nak. Tapi kita membenarkan benda tu kontrol kita. Tak jadi kerja, pergi makan tak seimbangnya mana. Satu family, suami, isteri, anak seorang darjah 5, anak seorang 3 tahun. Lepas tu dengan nenek dia, masuk dekat kedai satu restoran, makanan yang biasa-biasa tu. Kan, saya tak nak sebut, yang fish tu. Mahal gila. Kotam yang bangang tu pun saya tu lebih gila betul. Kotam yang bangang. Baik kau beli dekat luar tu kan, masak sendiri. Tak kisahlah. Jadi dia duduk situ. Ayahnya macam ni. Dekat meja makan.
Yeah. Dilakonkan. Yang istrinya. Sepi. Cacing. Cacing. Yang anak dah jah 5 tu. Oh, game, game. Main game. Yang kecil tu. Scroll, scroll. Nenek kat tengah tu. Neneknya pusing. Akhirnya nenek pergi dekat aquarium tepi tu. Aquarium? Dia touch screen. Hello lah ikan tu ikut. Apakah itu kehidupan? Soalannya. Apakah itu? Itu kalau apa nak kita gambarkan gitu ya, dalam sebuah film atau drama kayaknya sih kelakar gitu ya kalau lihat seperti itu, cuy. Itu Ustaz itu kayak mencakap itu, dia cakap atau menceritakan layaknya kayak apa namanya, scene-scene film gitu ya, scene-scene film komedi gitu. Itu kehidupan. Kita kan disebabkan kelekaan kita dengan media sosial. Jadi tak seimbang kan. Selalu keluar ayat tiba-tiba. Tiba-tiba dah Jumaat. Ayat yang paling best, tiba-tiba anak dah besar. Sebab sibuk dengan benda yang tak material dalam hidup kita. Itu sebab ada pasangan nak bercerai. Saya banyak orang mengadu-ngadu masalah suami isteri, benda kecil-kecil pun gaduh. Dia beli makanan, tak habis, letak dalam peti ais. Letak dalam peti ais, lepas tu buang. Membazir. Saya paling enggak suka yang seperti itu, cuy. Jujur. Saya paling enggak suka yang namanya mubazir. Enggak tahu kenapa, cuy, ya. Bergaduh satu. Sedangkan kita nak tegur pun kita pun sama macam tu. Gaduh pasal pegang remote tak tahu nak tengok cerita apa. Yang bini bengkak. Yang bini biasa orang perempuan dia tahu dia nak tengok cerita apa. Orang lelaki ni tanpa banyak benda fikir. Oh, tak nak. Oh, tak nak, tak nak. Tak nak, tak nak. Sampai terlelap. Tak nak. Orang perempuan dia dah tahu dah cerita apa dia tengok. Back to back. Korea, Korea. Drakor. Cerita Korea. Kan? Tak ada cakap tadi. Keseimbangan tak ada. Sampai tertidur. Anak sekejap dia membesar. Tapi kita lupa bagi perhatian sebab media sosial. Kadang-kadang. Ada benda lebih penting pada kita. Akhirnya, masa berlalu. Kan kata? Kan? Perkara yang lepas sahlah dikenang. Masa berjalan lepas selalu. Itu maksud dia. Masa berjalan lepas selalu. Dah tak lewat apa? Kita rindukan momen. Kita bersanding. Kita rindu momen. Kita honeymoon. Kita rindu momen masa sebelum ada anak. Dah ada anak. Alah. Kena azabnya budak-budak ni. Hantar anak penswastaan. Buat proses penswastaan. Hantar anak kampung. Ni tak mengenai cerita sekolah ni orang hantar. Mah, tak tahu budak ni sibuk nak jumpa nenek dekat kampung. Alasan anak nak bersebila. Mana dia cakap? Anak, diamlah kau. Hantar anak kampung, balik rumah, sampai ke rumah kat KL. Sunyi pula budak ni, tak ada bang. Macam itulah manusia. Bila ada, kita lupa nak memanfaatkannya. Simptom-simptom ketidakseimbangan. Pertama, fizikal. Sakit kepala, kelesuan, gangguan tidur, debaran jantung, perubahan selera makan, ketegangan otot. Semua tu tanda-tanda fizikal. Tak cukup tidur. Dalam kereta. Contoh. Lelap. Tidur betul. Samsul bat macam tu lah. Naik kereta tidur. Dia jaga kat mana? LGM. Apa tajuk? Apa tajuk? Apa tajuk? Boleh tanya tajuk apa? Bayangan macam tu. Penat sangat kan? Itu sebabnya kita kena appreciate. Bila terlampau ni, kita jadi stres. Badan kita penat. Sebab masa tak seimbang. Sibuk main game. Orang lelaki. Saya tengok pun saya tahu siapa yang kaki-kaki main game. Saya Ustaz. Tengok mata tahu dah. Nah, tangan ngegil nanti. Mana dia orang boleh tahan, orang perempuan boleh tahan ke tengok suami main game di sebelah dia? Betul, betul. Tapi banyak juga berlaku, lelaki duduk tengok TV, perempuan kat sebelah layan telefon aja. Momen tu akan merosakkan rumah tangga. Saya cakap saya.
Itu realitas. Letak tepi. Kalau boleh handphone ni letak tepi. Kalau rumah ni letak tepi. Ni, tangan ni patut bukan pegang handphone. Patut pegang tangan isteri kita. Pegang tangan suami kita. Picit tangan dia. Abang macam mana? Okey tadi? Okey ke? Banyak getah, bang. Dia tak tahu cerita. Dia tahu tempat dia. Banyak getah, banyak. Bergetah semua, kata. Lembaga Getah Malaysia. Oh. Dia ingat getah. Banyak getah ni, bang. Oh, ni lembaga getah ni bukan jual getah. Tahu. Ada cerita. Dia pusat penyelidikan. Ini semua cerita lah. Oh, iya ke? Tengok bola. Kan? Tengok bola. Masa tu mana Liverpool lawan Manchester City. Uish. Dia boleh tanya, bang, Ronaldo dah lama tak main, eh? Udah. Tak ada kena-mengena dengan dua tim tu. Udah lama. Ha, dia tanya. Kan? Tapi tak apalah. Tapi adalah usaha. Nampak tak? Tu sebab kadang. Ramai orang pandang ringan benda ni. Bila apa? Dia sibuk dah. Penat lah ni lah. Awak ni telefon je. Habis abang tu? Nah, tengok, mula. Berbalas. Berlakulah perdebatan. Walaupun dia bukan samsa debat. Kemudian emosi. Kedua, tanda-tanda emosi. Kemurungan, keresahan, kerengsaan, kerungsingan, kesukaran buat keputusan. Suka menumpukan perhatian, perasaan putus asa, tak berdaya, hilang minat. Macam-macam. Hilang minat. Bila cerita, tahu tak apa semua? Apa? Oh, ya ke? Okey tu. Hilang minat. Putus asa, malah lah. Tak rasa nak ni lah. Emosi dia terganggu. Sebab dia dah penat dengan. Badan dia dah penat, dia tak boleh nak fokus. Kayaknya itu yang kena dengan saya, cuy. Enggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh kayak saya agak apa ya, kayak enggak ada semangat gitu ya. Saya malah berpikir kemarin, cuy, ya, sebelum buat video ini tuh, kayaknya saya harus rehat gitu, cuy, ya. Saya harus rehat benar-benar enggak buat video entah beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi gimana ya? Kayak lemas aja gitu ya. Mungkin karena terlalu sering berhadapan dengan komputer, PC atau sosial media, mungkin itu salah satu, cuy, ya. Jom kita keluar, nak. Betul tak? Orang lelaki yang dah sibuk penat kerja, tanyalah orang lelaki yang dah penat kerja, dia nak sangat duduk rumah hujung minggu. Tapi makhluk yang di rumah tu. Kita tangan-tangan mana ni? Jomlah keluar. Makhluk. Betul tak? Jadi kita pula, keluar, abang kan, abang lagi suka kalau kita duduk rumah, kita yelah, tak boleh. Jadi kita kena juga layan, kena ada. Lelaki macam mana pun kena berkorban. Lelaki tidak layak berkorban. Yang layak berkorban hanya wanita saja. Salah jawab lagi tadi. Macam-macam pengorbanan yang saya buat untuk abang. Saya masak hari-hari, jaga anak, besarkan anak, siapkan kelengkapan abang. Apa abang nak, gosok baju, basuh, sidai, semua saya buat, bang. Saya korban untuk abang. Sama ni. Kau jangan kau balas. Kau diam saja. Once kau balas, kau cakap, abis abang ni tak korban ke? Abang kerja ke LGM macam mana? Kena. Ingat senang ke jadi pegawai penyelidik? Pegawai penyelidik? Ingat senang ke jadi ketua stesen penyelidikan? Ketua. Kerja pagi balik malam, kadang-kadang hujung malam lewat bawa balik. Cubalah faham. Itu pun berkorban. Tak, itu tanggungjawab. Itu ya, itu bedanya je, ya. Sikit dari jawab. Kau akan kecewa, baik kau diam je. Laki dengan yang bini. Yang lain berkorban dia. Dia lah nak mati sangat dah buat kerja rumah. Mati lah. Habis lah kot. Ya, nak mati dah tu. Habis semua dia baca beranak sampai 5 orang. Ya. Dia tahu kita tak boleh balas. Memang betul. Dia melahirkan anak. Dia jaga anak. Betul. Dan kita kena appreciate. Nak jawab buat macam mana? Cuba kalau kita boleh beranak macam. Jangankan beranak, weh, mengandung bulan pertama meninggal tuan. Dia mengandung, ya Allah, tak ramai lagi tu. Ada seorang lelaki
Pada seorang lelaki tu, dia kata, engkau ni jadi orang rumah, kau ni jadi si rumah senang. Hidup kau senang. Aku ni penat kerja. Kalau aku jadi engkau, senang hidup aku. Jaga rumah aja. Apa lah? Kau tak tahu aku penat macam mana ni. Kalau aku lah, biarlah aku jadi perempuan. Kau pergi kerja, biar kau tahu betapa susahnya kerja aku ni. Dia kata tu. Tuhan makbulkan. Dia jadi isteri, isteri jadi suami. Okay, filem. Ada filem seperti ini. Dia bangun pagi awal. Pukul 4-5 pagi dia dah bangun. Dia siapkan sarapan. Lepas tu kejut semua, semayang subuh. Lepas tu siap subuh, semua sarapan. Bila semua sarapan, siapkan anak semua sarapan. Semua dah makan, semua pergi sekolah, semua pergi kerja. Bertukar. Kemudian dia pula basuh-basuh pinggan apa semua. Dia ambil baju-baju semua basuh. Lepas baju basuh, dia sidai. Lepas tu dengar pula ada sayur. Beli sayur. Beli sayur, bungkus, apa semua siap. Bawa balik, ikan beli, ayam beli. Siap masak tengah hari. Suami balik sekejap tengah hari tu. Suami yang rajin balik tengah hari ni LGM. Kena sindir lagi. Aku tahu lah. Ha? Engkau tak masak tu lelaki kau. Memang lah. Nak suami jauh ke? Suami jauh ke? Jauh. Jauh ke suami? Bukan LGM lah. Bukan LGM lah. Itu sebab dia tak balik. Kalau LGM mesti balik. Tak adalah. Ya, tak, bila dia balik makan, lepas tu dah siap tu balik. Okey bang, okey babang, okay, basuh pinggan apa semua siap. Lepas tu angkat pula tadi yang baju yang dah basuh tadi nak kena sidai apa semua, angkat pula. Angkat letak logok tu, lepas tu minum petang, petang nak minum lagi tu. Tua ni, siapkan minum. Lepas tu minum, beli kuih pisang lah apa semua dah siap apa semua. Anak pula balik, balik mandi. Jangan balik lambat. Mana anak pergi main, buang balik, berpeluh-peluh. Letak baju dalam bakul tu. Lepas tu malam, Allah banyaknya baju basuh. Lepas tu petang tu siapkan pula nak makan malam pula. Lain pula, tak nak macam makan yang siang tadi. Tak nak lalu siang tadi, nak lalu lain. Nak lalu apa, landak goreng. Gila betul. Landak mintanya. Lepas tu dah masak-masak-masak apa semua dah siap semua. Anak bini semua terlelap, suami dah terlelap. Tengok, lepas tu masuk dekat dalam bilik. Lepas tu dia dah basuh pinggan apa semua. Sambil-sambil lipat kain tengok TV, layan cerita Korea yang tadi tu. Kan? Lepas tu dia lipat-lipat. Oh ya Allah, sakit belakang. Masuk dalam bilik, tak habis kerja lagi. Kena melayan suami. Kan? Tengah malam baru tidur. Lepas tu malam tu pagi tu, ya Allah, kau jadilah aku suami balik semula. Aku tak larat, ya Allah. Kemudian malaikat bersuara, sesungguhnya kamu sudah tidak boleh berubah menjadi lelaki. Kerana tadi kamu telah bersama dengan suami kamu. Sudah ada benih di dalam diri kamu. Kamu kena tunggu 9 bulan. Ha, cerit. Terjaga dia daripada tidur. Dan dia rasa benda tu betul-betul berlaku. Dalam hidup dia, dia cerita kat saya. Dia bangun pagi, dia ambil cuti 3 hari. Tolong isteri dia kat rumah. Baru dia tahu betapa penat dia jadi seorang isteri. Apatah lagi jadi isteri yang bekerjaya. Lagilah balik, bukannya boleh relax-relax sebab kerja. Tak, kena siapkan anak bini, kena siapkan anak-anak dengan suami. Kena siapkan kelengkapannya, kena masak, kena apa. Kan? Kena panaskan makanan yang dah dibungkus tadi. Katanya nak belagak macam kau masak ya gila, sudah lah. Ini ni saya spill satu cuy. Waktu saya berapa kali, dua kali saya ke Malaysia cuy ya. Di Semenanjung dengan di Sarawak. Saya sering banget mendapatkan satu keluarga itu ada di kedai makan gitu ya. Bukan sekedar dua orang atau sendiri gitu. Tapi satu keluarga gitu ya. Sering banget menemukan seperti itu cuy. Dan saya berpikir, apakah mereka ini, apakah orang-orang yang di Malaysia ini jarang masak atau gimana gitu ya. Atau memang fokus dengan pekerjaan, penat, jadi makan di luar aja gitu ya. Itu yang saya, saya lihat. Kau setakat goreng tolu, tambah-tambah kat lauk, tu tak payah cerita lah. Banyaklah mungkin ada lah. LGM memang dia masak hari-hari. Betul. Kan? Mana ada online? Saya tengok tak ada. Tak ada yang order online pun. Tak ada. Memang tak ada semua. Memang. Tak. Jadi benda tu dia rasa betapa susahnya jadi seorang isteri. Sebenarnya kesimbangannya juga menuntut kefahaman. Pemahaman, memahami akan kesusahan pasangan. Suami penat. Suami pun faham isteri dia penat. Nah, kan? Begitu juga peribadi. Kesan dia kalau dia terlampau penat, kesan tak seimbang ni, dia menyendiri kepenatan, konflik dalam hubungan, penyalahgunaan bahan, alkohol, mabuk, dia stres dan sebagainya. Itu sebab jangan orang perempuan, nak kurus lah, nak kurus. Sebab apa kau nak kurus?
Lawa. Sebab nak lawa. Seorang tu nak lawa. Lawa tak ada kena-mena dengan kurus. Kalau muka tak boleh belah tu, dia tetap tak boleh belah tau. Kurus sebab nak sihat, produktiviti kita. Lagi satu lagi, tanya suami, bang, kalau saya kurus sikit lagi, jangan sekali pun kau kurangkan kilogram kau. Abang dah suka dengan kilogram yang macam ni. Sebab bila peluk, dia rasa seronok. Yang kurus tu. Alah. Macam tiang elektrik. Tiang elektrik. Iya, tu cakap tadi. Tanya suami. Tak boleh pula. Tu seorang lelaki. Okey je. Dia redha dengan perkembangan dia. Ambil gambar. Ambil gambar. Oh, ambil gambar. Okay. Lelaki. Lelaki kelas je ambil gambar. Betul. Orang perempuan, sini weh. Sorok, dia berdiri. Kau ambil separuh badan. Sengit. Anda gemuk, tergemuk je lah. Ayah. Ini cerita udah sering banget saya dengar, tapi kok kelakar terus ya? Karena mungkin ini cuy, saya sudah sering melihat perempuan gitu ya, perempuan seperti itu cuy. Jadi saya tuh apa namanya, kayak mengingat itu lagi gitu ya. Sinilah. Saya dapat kepala je. Apalah, ikhlas ambil gambar. Itu je. Itu sebabnya. Jadi kalau kita tengok tadi, saya kata didik anak tadi kena seimbang juga. Sebab apa? Yang paling ribet itu kalau ambil gambar itu yang gemuk gitu ya. Yang gemuk. Ada yang tahan nafas gitu. Ada yang sampai menyamping gitu ya. Itu realita gitu ya. Dicerita istat realita gitu. Didik anak ni kadang, cuba tengok dekat kampung-kampung kan. Siapa yang daripada Felda pun tahu. Siapa daripada Felda? Yang pada Felda. Tak berani nak angkat tangan. Takut kena tanya. Angkat aja, aku nak tahu je. Siapa daripada Felda? Okey, kalau tak ada Felda pun tahulah pernah pergi Felda. Perasan tak? Macam ada berapa ramai budak-budak naik motor tak ada lesen. Kadang-kadang Felda, mak ayah siap belikan motosikal untuk budak yang tak ada lesen. Berapa banyak? Rosakkan anak berpingkat awal lagi. Felda di mana cuy? Lepas tu budak tu pula dah pandai pula dengan kawan-kawan, lepak pula sampai lewat malam, buka-buka motor tu balik, tak pasang-pasang berlebih pula skru. Dah bunyi motor boot motor tu. Pencinta tu sebab dalam namanya? Islam dah ajar. Sayyidina Umar kata didik anak tiga peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, selepas 14 tahun. Ini saya simpan terus. 7 tahun pertama layan anak seperti gaja, apa dia nak bagi, tak susah, kena RM2 banyak. Kau nak, kau nak ni bagi. RM2 je, beli. Tapi selepas 7 tahun, masuk je umur 8 tahun, layan anak seperti hamba. Bagi dia kerja, bagi dia tugas. So dia buat ni, kemas rumah. Ni basuh kain, basuh baju sekolah sendiri, gosok baju sendiri, ajar. Walaupun baru dah ajar 3 dan 4, ajar dia. Bayangkan budak-budak yang masuk asrama, sekolah rendah nak masuk asrama. Kan, yang masuk sekolah tahfiz tu, bayangkan 4 pagi dah bangun. Lagi awal daripada mak bapak dah bangun. Pesantren tahfiz buat sendiri semua, cuy. Gosok baju sendiri, basuh sendiri, ajar. Ni bergaduh benda sama. Tawal tu bekal kat situ. Marah anak, hari-hari. Tawal. Marah. Kesimbangan. Macam mana? Tak saya mamai. Cakap dengan anak, tak sayang mamai. Eh, sayanglah. Tipu. Betul ke sayang mama? Betul sayang. Kalau sayang mama, mesti dengar cakap mama kan? Yalah. Tu, tawel tu. Dekat situ ke mama cakap diam? Okey. Dia ambil di sidai. Esok tu tanya, tak sayang mama? Tu capai tawel. Hari ketiga, sayang. Betul. Bodak sekarang yang panggil tawel. Zaman kita tu panggil apa? Kensal. Tawel. Kau ni mandi ke tidak? Sudahnya kau lap, kau punya apa? Kau lap kau punya peluh tu dekat kau punya kensal. Itu bau kepam, habis semua. Kensal. Mak kita pakai. Di Indonesia bilangnya handuk ya. Mak memang macam tu. Tapi sebab nak jadikan kita orang.
Itu sebab kita boleh disiplin hari ni. Sebab mak kita. Tak seimbang pun dulu. Ada mak kita. Belai kepala kita. Belajarlah rajin-rajin nak. I love you. Kaulah anak harapan mak. Rantilah. Mana dia mak cakap macam tu. Tersalah drama Melayu. Bohong je. Kan? Tapi kita tahu mak kita sayangkan kita. Makan ambil tu, tu ayam tu ada. Mak kita tak. Kita tengok balik, fikir-fikir balik. Ayam tu ada 5 ketul, ayam tu ada berapa ketul. Anak-anak makan, ayah makan. Mak kita makan apa? Tapi anak-anak semua berjaya. Anak pula kat sini kan, ada muka Jawa ni saya makan. Dulu masak sayur bening je. Tahu sayur bening? Haa. Ha, kalau tak cerita pasal ibu dan bapa, mungkin saya enggak terlalu ini cuy ya, karena ya saya umur 5 tahun dibesarkan sampai sekarang itu dibesarkan oleh nenek gitu ya, atok nenek gitu cuy. Tahu tolong tanya kawan yang Jawa. Sayur bening itu bukan sedap sangat pun, tapi tu je yang ada dulu, tapi jadi sedap sebab mak kita masak dengan kasih sayang. Sayur air terapung yang timun tu jatuh kat, macam balak kat atas. Betul, tapi itulah sekarang jadi lauk hotel. Yo. Tu saya kata tadi. Siapa kata mesti kaya nak dapat seimbang? Tak ada. Kadang-kadang ada orang lebih bahagia bila hidup dalam susah daripada bila daripada dia jadi kaya. Jadi kaya lupa diri kadang-kadang. Lah 7 tahun kedua layan seperti hamba, suruh dia buat kerja dan bukan semua benda dia nak dia boleh dapat. Itu hamba. Selepas 14 tahun layanlah anak seperti sahabat. Kawan dengan dia. Naik motor, jom. Naik motor dengan ayah, jom. Mana? Ikut ajalah. Bawa pergi lepak kedai kopi. Tu, nak makan apa? Berbual. Ayah dengar. Kau kat sekolah, teruk kau. Teruk sangat kisah kau, pasal? Banyak main kot ya. Matulah. Ayah pun macam tu kat dulu tu sebab ayah macam ni sekarang. Kan? Jadi kau belajar rajin-rajin. Jangan jadi macam ayah. Tengok mak kau bising hari-hari. Ayah tak suka bising-bising dengan kau ni. Kan? Boleh tak? Improve. Okey lah, saya cuba ya. Ayah yakin anak ayah boleh. Kawan, berkawan dengan dia. Nanti apa-apa? Ya, nak jumpa ayah sekejap boleh tak? Boleh. Kan kau jumpa ayah ni? Benda nak cakap ni, takkan nak cakap sini. Mak dengar ni. Okey, pergi lah. Dia ajak ayah siap, jom kita keluar jom. Lepak sampai dengan lain, kutis canai. Apa cerita? Ya, ingat kahwin lah ya. Nah, betul. Macam tu, kalau kita kahwin tak nak dia membelakangkan kita. Ya sih. Kalau tidak, anak kita melamar isteri dia, nak bakal isteri dekat kat konsert Coldplay. Coldplay, no. Macam tak ada mak bapak perangai. Coldplay, oh. Tapi tu kat Indon eh? Aku ya marah. Tengok Malaysia, Malaysia ke tak? Malaysia. Saya tak ada mak bapak. Aku paling pantang ni. Ni paling pantang. Bertunang jantan pergi. Aku cukup pantang. Betul. Oh. Tu satu lagi. Perangai. Kau lelaki, sekadar tunjuk jalan boleh. Sampai kau rumah tu dah. Kau pergi duduk kedai jauh sikit. Nak balik kan pun jemput. Dah. Sama bersanding, bergambar, apa hal. Nak mati ke apa jantan ni? Saya sound. Kan? Dah kahwin sebab apa? Lalu yang peliknya sekarang ada orang komen pula. Kan baru ni ada satu orang bertunang. Selebriti orang kenal lah. Lelaki tu tak datang. Wah, ada apa-apa isu ke? Lelaki tu datang. Kan bodoh wartawan tu. Ini kau berkahwin sebab kau bersanding sangat lah. Berjumpa sangat belum lah. Sebut nama saya ni cuy. Adab jaga. Jaga maruah diri ni. Jangan. Mahal muka pengantin lelaki ni. Bakal ni. Jangan tu tunjuk. Belum apa-apa dah tunjuk. Hehehe. Lepas tu putus. Betul sih. Betul sih. Dengan itu tak jadi ke? Tak jadi. Apa? Apa-apa dia akan rujuk kat kita. Ni belum apa-apa dah smash. Belum apa-apa dah smash. Mak ingat nak kahwin. Gatal. Nak mati. Kau nak mati makan apa juga tu? Ha? 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 Macam mana nak bincang macam tu? Budak-budak ni lagi, dia cari jalan lain, tiba-tiba dah sampai Lombok lah. Lombok? Lepas tu baru seminggu kat Lombok, dah tak tahu cakap Malaysia dah. Nggak tahu, aku kepegaman pergi ni. Baru seminggu ke Lombok, dia jadi macam tu.
Lepas tu baru seminggu kat Lombok. Dah tak tahu cakap Malaysia dah. Nggak tahu aku kenapa begini. Baru seminggu ke Lombok dia jadi macam tu. Ustaz cakap apa itu? Tak tahu aku nak cakap begini apa. Lepas tu baru seminggu kat Lombok. Dah tak tahu cakap Malaysia dah. Nggak tahu aku kenapa begini. Baru seminggu ke Lombok dia jadi macam tu. Teruk betul. Ya, terbaik jadi kawan, jadi sahabat. Cara nak bina kesimbangan, tetapkan keutamaan. Mana utama, mana macam kata dia pergi makan. Kan, pergi makan, okay, handphone semua tinggal dalam kereta eh. Ataupun ayah tak nak tengok, ayah tak nak tengok, semua pegang phone waktu kat pergi makan. Itu kesimbangan. Makan sama macam mana tadi, belajar, okey tak? Okey lah, peksa macam mana? Bila lagi peksa? Minggu depan. Ui, peksa apa? Peksa ni je, trial je. Boleh ke? Dah ready lah sikit. Buat elok. Macam tu. Abah tak ada ciamah ke minggu ni? Wah, anak pula tanya. Aduh, masa bila kau patut tanya, ciamah kat mana? Jangan kau tanya, tak ada ciamah ke tak? Tanya, abah ciamah kat mana? Oh, okey. Buat, buat tak? Lepas tu order makan. Nak makan apa? Cakap je. Kopi o ais. Nak ni air lemon. Tak nak gula. Air apa? Nak nasi goreng Pattaya, nasi goreng Latna, ikan siakap empat rasa. Tak pernah makan ikan siakap empat rasa. Apa siakap empat rasa? Ah, biasa makan berapa? Memang umpan biasa rasa tiga. Masam, masin, manis. Rasa keempat, waktu suami bayar, kau mau tahu, lain macam rasa. Rasa lain macam. Order dah macam-macam, ha, masa bayar tu, lain macam rasa. Yang paling lain macam nak masuk dalam kereta. Isteri tanya, berapa lah, berapa? Berapa? Adalah, cakap lah berapa? 145. Murah. Itu lain macam. Oh, agaknya empat macam. Dia kan gitu. Buat statistik comparison perbandingan dengan kedai lain. Dia memang buat. Murah lah banding kedai itu kan. Kau tak tahu hari itu ke hari ini aku tak bayar. Itu rasa lain macam. Sebenarnya kan cakap empat rasa. Rasa keempat tu rasa lain macam. Macam-macam. Itu yang kadang bila pergi kedai makan tu. Bang, apa yang ada bang? Siakap. Macam mana? Macam kat apa? Yang ingat-ingat ni? Yang ingat tisu. Aku sepak pula budak negara. Tu sebab tadi ada orang tanya saya macam mana eh. Pagi tadi saya jumpa lecturer saya dekat masa minum pagi tadi dekat hotel saya duduk tu. Datin Saudah. Lecturer UiTM. Lecturer law saya. Dia ajar saya land law dulu. Datin kayaknya bos gitu ya. Dia cakap, macam mana perasaan jadi selebriti dia tu? Tak best. Yang orang nampak best tu lah. Semua orang ambil gambar dengan dia. Mesti best kan? Tak best. Tak best. Kita dah tak ada privacy. Kadang-kadang orang tak faham. Kita tengah duduk dengan family pun dia datang. Tengah ambil gambar, tak boleh. Betul-betul. Kadang-kadang tengah makan, dia tiba depan muka. Adik. Dia tak faham ke? Kita tengah makan. Anak dia, bah, dia orang ni tak faham ke kita tengah makan? Anak sulung-sulung tanya. Kan, macam tu kan? Tapi, buat macam mana? Kalau pergi makan tu, kena cek kedai yang tak ramai orang. Ha, kedai ni tak ramai. Masalah yang tak ramai tu tak sedap. Itu masalahnya. Tu cerita. Ada sekali tu, saya sampai ada satu kedai dekat ni, dekat Kang Kapulai. Kat Johor. Saya nampak kedai tepi jalan. Okey, ni tak ramai orang. Nampak macam best je. Order mie goreng basah apa semua. Dia message. Tak so debat ada kat sini. Zoom, motor semua tak mana semua sampai. Assalamualaikum, nak ingat ke kat sini? Wah, aku tahu orang tu dah mesej dia. Itu biang kero gitu. Besar kan? Besar. Macam mana? Anak sangat popular. Kan? Macam mana? Tapi itulah harga dia. Masa tu dia kata doa. Kan best kalau aku boleh jadi balik macam sebelum aku jadi Samsul Debat. Betul? Tapi sudah takdir kita kena terima seadanya. Tuhan bagi lah kita kan. Tu hari tu waktu saya sekali tu saya dah macam rasa macam penat sangat dah dengan Samsul Debat ni. Saya kata saya nak me time untuk saya.
Oh ini ini. Saya berehat kat mana? Saya tak boleh. Saya pilih mana? Saya pilih Indonesia. Saya rehat kat Indon. Indonesia. Nak cari keseimbangan tu balik. Betul? Sebab apa? Kat Indonesia orang tak kenal saya. Sebab saya ceramah tahun lepas, saya pergi ceramah kat kedutaan. Sampai dekat airport, semua orang buat tak tahu je dengan aku. Siap buka emas ni. Orang tu pandang apa hal kau? Yang kenal saya tu lah, yang buat react tu semua kenal lah. Andy, TK apa semua tu memang kenal lah. Dia itu yang kalau tengok Andy TK tu, sebabkan saya pergi Indon tahun lepas tu, dia sanggup datang daripada kampung, dia nak jumpa saya 3 hari perjalanan daripada rumah dia. Yang gelak beria tu lah. Yang menangkup gelak tu. Bagus dia. Tak baik. Dia nak buat react pun dia minta izin saya. Ada. Minta izin saya. Bagus dia. Tak baik. Hari tu saya kata dia, Andy, kau boleh tanya cik tak pembantu rumah seorang? Dia nak bagi bini dia. Tak ada sayang. Aku suka cari kat kampung kau. Aku suka bagi bini kau kan. Aduh, astaga Ustaz. Ustaz ternyata cakap itu ya. Ini saya klarifikasi cuy ya. Saya klarifikasi cuy supaya enggak ada salah paham gitu ya. Benar. Ini sebelum bulan puasa tahun kemarin gitu cuy. Ustaz menyuruh saya untuk carikan gitu ya, carikan pembantu rumah tangga gitu cuy. Tapi Saya enggak dapat cuy. Saya sudah kabari Bang Ray, saya kabari teman-teman YouTuber yang lain. Tapi enggak dapat gitu ya. Bukan begini cuy. Kita tak mau memberikan pembantu rumah tangga yang memang tak elok gitu ya. Jadi saya itu selalu mencari orang-orang terdekat dari saya cuy. Jadi kalau kenapa-kenapa nantinya saat bekerja dengan Ustaz, jadi Ustaz bisa memberitahukan kepada saya gitu cuy. Tahu sendiri cuy, saya kan fans banget dengan Ustadz gitu ya. Jadi saya berpikir sampai 3 hari saya langsung berkata, bagaimana Ustadz, saya tak menjumpa lagi gitu ya. Saya tak jumpa lagi yang nak ya, bekerja gitu ya, jadi pembantu rumah tangga gitu ya. Dan saya bercakap dengan bini gitu ya. Saya berdialog dengan bini, saya cakap, bagaimana kalau kamu saja yang kesana gitu ya. Saya mengatakan hal itu ya kepada Ustadz karena saya tuh gak mau kalau Ustadz itu kecewa gitu ya. Ustadz sudah memberikan kepercayaan gitu. Saya berpikirnya seperti itu cuy. Kepercayaan kepada saya untuk mencarikan seseorang. Makanya saya memberikan solusi bagaimana kalau bini saya Ustadz gitu ya. Setidaknya kalau bini saya yang ada di sana gitu cuy. Jadi aman gitu ya. Saya gak merasa takut bahwa orang ini atau ini melakukan hal-hal yang tak baik gitu ya. Yang pergi ke sana itu bini saya gitu cuy. Tapi Ustaz memang dia cakap, tak usah, jangan gitu ya. Begitu ceritanya cuy. Ya. Sebab kat Indonesia saya rest, tak ada orang kenal saya. Oh, relax betul jalan. Ya Allah, saya siap tanya-tanya muka. Dekat Singapura tak boleh. Singapura turun flight ya. Ah, Ustaz TikTok. Ustaz TikTok panggil aku. Lepas tu yang India, China semua kenal. Yang bukan Islam pun semua kenal saya. I know you. Kurangkan kebiasaan kerja kat rumah. Maksudnya, kalau ada kerja tak siap, kita bawa balik rumah. Tapi jangan terus buat kerja tu. Selesaikan masalah rumah dulu. Tanggungjawab kita kat rumah, layan anak, layan family apa semua. Kemudian semua dah tidur, rasa-rasa dah boleh, dah ada masa, baru kita bersambung buat kerja kita. Tu maksud dia. Sebab hak anak-anak kita, hak anak-anak kita, hak isteri kita, hak suami kita. Tu sebab kalau balik rumah orang lelaki, balik lewat macam mana pun, balik lewat bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum wa ibadillahis solihin. Balik lewat pukul 11 12 malam, tengah malam semua dah tidur. Buka pintu, jangan tu masuk bilik sendiri, masuk bilik anak, tengok anak. Ambil masa sekejap. Ramai betul anak. Keliling menang. Ya Allah, masa bila lah anak aku besar. Kalau berlakon, tiba-tiba dah besar. Lepas tu masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar. Tidur tu sudah niah. Manalah aku nak tidur ni. Alihkan tangan. Apa dia lewat? Dia kena sound pula. Tuan-tuan. Kemudian libatkan keluarga. Kalau ada aktiviti, ada apa-apa, jom petang ni abah nak jogging, jom kita jogging sama. Jom petang ni jom kita minum. Nak, terasa tak nak minum apa-apa?
Ni order ikut selera mak ayah je. Tanyalah anak-anak nak makan apa. Rasa-rasa teragak nak makan apa. Dah lama kita tak makan ni. Saya dulu sampai ada ni lah. Yang scroll yang macam yang kita masukkan menu-menu yang ada kedai-kedai makan kita biasa pergi. Kita nak makan mana? Kayak arisan gitu cik. Teneng, tom yam. Pergi tom yam. Terpaksa macam tu. Sebab kalau tak ni memang gaduh. Nak makan mana ni? Ikut abang lah. Ikut abang. Ujung-ujungnya. Ikut abang betul. Sampai kat kedai makan. Syik-syik tom yam. Syik-syik tom yam. Kita marah pula. Tadi kau kata ikut aku. Kemudian gunakan teknologi secara bijak. Jangan sampai jadi hamba pada teknologi. Sekarang ni rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang keluar dari rumah. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat makin tinggi, ketenteraman jiwa semakin rendah. Okey cuy, mungkin itu aja cuy. Kalau ingin tengok fullnya, korang langsung ke channel Ustaz atau nanti tekan link yang ada di bawah cuy. Tekan link yang saya simpan di dekat bawah cuy ya. Okey cuy, dan mungkin saatnya saya pamit cuy ya. Karena ya saya lihat ini durasinya sudah cukup panjang banget cuy ya. Mohon maaf kalau saya banyak cakap gitu cuy ya. Saya di sini ada sedikit klarifikasi gitu cuy ya. Karena jujur aja, saya mereaksi video ini tuh bukan kemauan saya sendiri gitu cuy ya. Tapi ada banyak banget teman-teman yang tag nama saya dan mengirimkan video ini cuy. Saya penasaran dengan video ini ternyata. Iya sih, ya saya baru dengar ini cuy, Ustadz bercakap itu tentang saya gitu cuy ya. Apapun cuy ya, semoga video ini menghiburkan korang dan bisa memberikan sedikit pengajaran. Kalau memang suka dengan video ini bantu di like cuy ya, kalau nggak suka dislike aja cuy. Kalau memang video ini bermanfaat atau menghiburkan, korang bisa share ke sosial media cuy ya. Saatnya saya pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next, bye.